PP. Ini beliau orang baik, ya tentunya. Terus kita punya ide, kita bikin charity, tentunya donasi nanti tentunya akan diberikan ke keluarga. Dan kita bergabung dengan teman-teman dari Persija Glory, dari Pelita Jaya Sawangan, Pelita Jaya Lebak Bulus, Sik FC, Tracer FC, sama Siap Solid. Siap Solid. Nanti untuk donasi siapapun yang akan teman-teman yang mau mendonasikan silakan, kita open aja. Tentunya nanti akan kita arahkan ke keluarga. Ini untuk donasinya dari pemain aja atau dari luar boleh? Cis, kamera aja, cis. Awalnya kita dari teman-teman ya, teman-teman yang pernah semasa almarhum bergabung di tim teman-teman juga. Kita punya ide, kita punya gagasan, dan alhamdulillah sama teman-teman di respon. Sosok almarhum di mantap kan gimana sebenarnya? Ini langsung aja ke teman-teman ya. Ya kalau saya sih memang dari pengalaman ini dari kecil sama almarhum, jadi bisa dipastikan kalau saya pribadi dia orang baik. Dia orang baik. Dia buktinya meninggal tapi kayak masih ada. Terus alhamdulillah yang hadir teman-teman semua banyak, itu kan salah satu bukti bahwa beliau orang baik. Ya kebetulan saya pernah beberapa tahun bareng di Persija. Menurut saya seperti Pak Ji tadi bilang, almarhum orang baik, dan kalau kesan saya sih gitu, dan selalu bisa mencairkan suasana dan cukup berkesan. Tidak ada acara ini. Mungkin harapan dari acara ini gimana, Pak? Harapan kita semuanya menjadi di laga amal ini, tentunya di Parti Charity ini silaturahmi dengan teman-teman dari tim yang saya sebutkan tadi, intinya ini penghormatan untuk sama insan sepak bola, tentunya untuk almarhum Agus Supir Srianto yang dari kita, tentunya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran ya. Mudah-mudahan acara ini sukses. Terima kasih teman-teman yang sudah terlibat. Terima kasih dari pers. Dan saya kembali lagi, beliau orang baik. Ya, makanya kita
memberikan penghormatan apa yang bisa kita lakukan ya, dengan pertandingan ini. Mungkin itu aja tambahan untuk yang berikutnya. Bang Umar sebagai ketua event ini gimana bang acara lu? Eventnya cukup bagus ya, karena memang ini kegiatan sosial. Saya melihat teman-teman dari Persija sangat kompak dan Kota Jaya mengenang sahabat kita yang memang semasa aktifnya di dunia sepak bola saya mengenal dia betul-betul. Walaupun dia di klub Persija pada saat itu, tetapi bermasyarakatnya sangat baik. Dimana kalau kita mengundang, kita ngobrol, beliau tidak segan-segan merespon obrolan kita. Dan ini harus dicontoh oleh generasi-generasi berikutnya, adik-adik kita, walaupun kita sedang di atas, apapun yang dibutuhkan oleh orang, dibutuhkan kita harus bisa membantu. Itulah yang saya kenang dari awal. Jadi kalau pemain juga, kalau dari tokoh masyarakat juga gitu. Kalau dari tokoh masyarakat kita ada simpatisan dana, simpatisan dari teman-teman Persija, teman-teman dari masyarakat yang tergabung dalam komunitas sepak bola di wilayah Jakarta Barat. Bang, punya kenangan yang tidak terlupakan dengan beliau mendiang gimana, Bang? Dua bulan lalu saya berkomunikasi dengan beliau pada saat beliau membawa tim SSB-nya TV School ke Malaysia. Beliau sempat bilang ke saya, doakan agar tim ini bisa membawa nama baik PSSI dan masyarakat Indonesia, karena yang dibawa adalah usia 12 tahun pada saat itu. Dan beliau sempat malam WA saya pas mau berangkat ke bandara dan sempat titip doa katanya agar timnya bisa diberikan kemenangan. Itu yang saya kenang dengan beliau, karena beliau begitu sopan, begitu ramah setiap ketemu siapapun termasuk saya. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Hebat gue, alamak beliau. Gitu aja. Assalamualaikum.
yang mau tambahkan? Ya, speak. Intinya almarhum memang teman kita semua, temannya banyak banget dulu, dan kita juga sempat kaget waktu dapat kabar demikian. Semoga usul khotimah. Amin. Dan semua teman-teman juga selalu mengirimkan doa pastinya, dan buat anak-anak tercinta dari almarhum, pokoknya juga jadi sebagian kita keluarga besar. Semoga ini terus bisa nyambung persaudaraan, dan mudah-mudahan juga bisa diterima selapang dada. Ibu mesti ikhlas juga pastinya. Terima kasih Bu. Semoga terus semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang baru di sepak bola, tapi ngelihat situasi seperti ini, saya membuat pandangan yang lain terhadap sepak bola. Ternyata rasa persaudaraan itu sangat-sangat kuat. Gitu. Gak hanya sekedar cari sehat, gak cari bahagia, tapi dengan adanya event ini menunjukkan bahwa sepak bola juga memperkuat persaudaraan di antara kita. Pada ibu, keluarga yang ditinggalkan, kami turut berduka. Ini adalah bentuk satu bukti bahwa persaudaraan kita tidak akan lepas. Kita sangat saling memperhatikan, gak hanya sosok beliau, tapi keluarganya. Semoga besar kecilnya mohon diterima, tapi yang lebih dipentingkan adalah bentuk perhatian kita terhadap sesama pemain sepak bola. Kita tutup dengan doa. Haji, saya izin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa afinahu wa ta'ala. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Ya Allah, ya Rabbi. Segala puja dan puji kepada-Mu ya Allah atas segala karunia dan nikmat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul hari ini dalam rangka untuk simpati kami pada almarhum Agus Sudarto atau yang kami kenal dengan Jepir bersama keluarganya. Engkau sangat mencintai Jepir sehingga engkau panggil pula di antara kami. Berikanlah jalan yang lapang pada beliau, terangkanlah alam kuburnya, lapangkanlah kuburnya, terangkanlah juga alam kuburnya, jadikanlah alam kuburnya sebagai bagian dari surga-Mu ya Allah. Untuk keluarga yang ditinggalkan, jadilah berilah mereka ketabahan, kekuatan dalam menerima semua kesempatan ya Allah, agar bisa tetap menjalani kehidupan ini dengan sangat baik-baiknya. Untuk kami-kami juga yang ditinggalkan, jadi semoga apa yang kami lakukan hari ini menjadikan suatu keberkahan buat kami semua, dan Engkau menjadi cinta dan ridho terhadap kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa bihamdihi, alhamdulillah rabbil alamin. Apa untuk apa dan lain sebagainya kenapa Bang? Ya, pertama-tama gua kaget loh, gua makanya saya bilang jangan kehilangan sosok teman sahabat. Saya tahu apa mau bikin begini sama jadi masih kan minta mas beda jauh lah masih Bang Nopa namanya kita kenal semuanya dia orang baik. Mas, yang dia orang baik, ya. Owner, mas. Banyak kita ya, dari teman-teman yang lain, ya. Bukan di Maja Glory aja, kita Jaya Sawangan, kita Jaya Sawangan, Six Up, Treasure, kalangan yang tentunya sangat kehilangan beliau dengan mengadakan kegiatan charity. Tentunya kita menyisikan sedikit rezeki kita, dalam arti kita bukan melihat itunya, tentu perhatiannya pada keluarga almarhum. Tentunya ini ada sebagian dari keluarga kita yang bisa kita lakukan dengan sepak bola juga. Dengan pertandingan charity ini, mudah-mudahan
hasilnya bermanfaat ya Bang. Amin. Amin. Ada tambahan Bang Riko? Iya, kalau di dunia sepak bola ada bahasa istilah bahwa ada pemain seribu bendera lah segala macam, yang mengartikan bahwa benar-benar si individu ini termasuk almarhum Agus Srianto networkingnya di mana-mana, diterima di mana-mana. Saya pernah dengar salah satu ada kalimat yang mengatakan ketika melihat seseorang, lihat ketika dia katanya ada menikah atau ketika dia meninggal dunia, dan itu betapa penuhnya dari lapisan masyarakat, gak cuma anak bola yang nasional, pemain betulan maupun yang amatir, teman-teman sangat mencintai almarhum. Makanya ini ceritinya cepat banget kumpul. Kita menghadirkan keluarga dari almarhum istri dan anak-anaknya, kemudian dari sahabat-sahabatnya semasa dulu muda sampai sekarang, dan betapa mereka kehilangan. Kaget kami terus terang di usia yang begitu muda, 42-43 tahun sudah mendahului kami, dan hanya teriring doa kami semoga husnul khotimah buat sahabat kami, dan semoga keluarga yang ditinggalkan pun diberikan kekuatan. Sepak bola menyatukan, gak cuma hanya ketika bersaing, bisa jadi lawan dan kawan akrab tadi juga. Dan inilah bentuk kepedulian kami, kecintaan kami terhadap almarhum dan keluarga besarnya. Semoga ini jadi suri toladan, saling mensupport. Silaturahmi gak cuma di dalam tapi di luar lapangan pun berlanjut dengan semuanya di Indonesia bahkan di dunia. Indahnya sepak bola dan bersaudara. Amin. Oh, dari Bang Haji Umar ini sebetulnya sudah mengenal beliau lama ya, dari kami sekolah sepak bola di Semarang hingga ke Lebak Bulus. Beliau pribadi yang sangat humble kepada semua orang, dan juga sangat kooperatif, etika sosial yang sangat tinggi, sama solidaritas kepada seluruh. Dan ini merasa kehilangan beliau, dan semoga dengan kita mengadakan secara pertandingan untuk Srianto ini, mudah-mudahan segala amal kebaikan beliau semasa hidup Allah terima. Keluarga dan juga keluarga yang ditinggalkan ditambah dan menganggap kami adalah bagian dari keluarga. Itu saja sebesar-besarnya. Bang, kayaknya Persija Glory sering banget melihat kayak event-event seperti ini dan membantu donasi ini. Kayaknya rutin juga nih. Itu memang salah satu apa namanya bentuk kita punya komunitas ya Bang ya. Tentunya makanya kita juga melibatkan teman-teman dari artis, ada Om Riko, di kalangan ini ada Pak Haji Umar sendiri yang selalu support buat teman-teman Persija, buat toko. Jadi ada nggak cuma pemain bola Bang, tentunya ini yang jadi misi juga kita ke depan, teman-teman rekan kita yang dalam arti ada kesusahan kita akan selalu. Okay. Terima kasih.